Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita lanjut ke video, mohon dukungannya untuk channel ini, tolong bantu subscribe, like, komen, atau share. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Kita mau buat gubuk ya, ini pipa, di dalamnya semen, jadi semalam saya mengerjakan ini. Tuh, dicor. Jadi pondasinya terbuat dari semen dan di bikin cetakannya sama pipa ini supaya lebih kokoh dan jika kena hujan tidak cepat lapuk seperti kayu dan seperti gubuk saya sebelumnya. Tuh. Ada 4 pondasinya. Ini sengaja belum penuh ya. Jadi ada segini lagi untuk pengisian tiangnya, nanti sekalian ditambahkan semen lagi. Jadi ini belum terlalu kering. Itu saja, nanti kita lanjut untuk pembuatan tiangnya dan pemasangan rusuk sekaligus pembuatan atap. Atapnya kali ini akan saya gunakan seng biar lebih tahan lama. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Pasirnya sudah ada di sana, barusan saya ambil dari bawah. Sekarang kita mau menyatukan dengan pasirnya, kita aduk. Belum panas sekali. Ini adalah sisa semen tadi malam. Nanti kita seperempat lagi sisa dan gunakan tiang. Ini sisa yang kita buat untuk menutupi yang ada di tiang tadi yang kurang. Masih ada sisa nanti untuk memplester. Kita tunggu kering airnya sebentar, lalu kita aduk dan kita campurkan ke dalamnya. Tuh. Kira-kira segini lagi jaraknya, kosong. Ini juga
gubuknya sebelumnya udah hancur. Oke, kita stop dulu. Sambil menunggu itu kering, kita mau buat tiangnya yang untuk di atas semennya nanti. Ini dua sudah jadi, tinggal dua. Terjatuh. Lampu mataharinya ketutup awan. Kering. Panas. Ini untuk lubangnya dulu yang lubang tadi. Getar. Thank you.
kering. Itu ada tempat saya mengambil air yang saya gali beberapa, mungkin udah hampir setahun. Semen gubuk yang baru dicor, mau lihat udah kering atau belum. Ada itu apa namanya, belalang. Ada belalang dua. Lagi kawin atau kayak mana, atau gendong. Dulu waktu di kebun sawit dekat kampung, belalang ini banyak muncul saat sawitnya masih belum berbuah. Kami tangkap, sampai banyak orang kampung menanggapi untuk dimasak, digoreng atau disambal. Dagingnya enak, mirip seperti daging udang ya. Tuh. Kami bilang ini belalang kuning atau balang kuning, balang gorsing ya. Kalau bahasa Simalungunnya, belalang itu balang kuning gorsing. Jadi belalang gorsing, belalang kuning atau belalang satu baju itu, terbang satu, yang satunya tinggal. Kamu mau pergi juga? Dia pergi. Kita mau melakukan pemasteran. Saya ada sisa semen dari ini. Encer. Kita siram.